Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Vision Song, tolong menolong sesuai tema kita ya teman-teman. Terima kasih Kak Fania, Om Anton. Udah mengiringi Vision Song kita hari ini luar biasa. Tepuk tangan dong buat Om Anton dan Kak Fanianya. Oke, teman-teman semua, Bunda akan lanjutkan dongeng Bunda. Tapi lihat-lihat nih ada yang lagi asik baca buku ya, Ca. Ya siapa ya, nih, Ca? Ayo siapa, Ayo siapa? Bunda? Lagi baca apa nih, siapa? Baca dongeng Bunda, dongeng sebelum tidur. Wah, lagi baca dongeng. Bunda boleh nggak aku bacakan dongeng ini untuk teman-teman? Wah, boleh saja, tentu saja boleh teman-teman. Teman-teman yang di rumah sebelum Bunda lanjutkan nih. Ada Tania yang akan membaca dongeng, silakan. Judulnya Sang Anjing Kehilangan Tulang. Suatu hari terlihat anjing tua sedang berlari sambil menggigit tulang yang sangat besar. Anjing tua berlari di sebuah jembatan yang di bawahnya terdapat sungai kecil yang jernih. Anjing tua itu terlihat senang sekali karena ia akan membuat sup tulang untuk makan malam nanti. Wow. Saat anjing tua itu berlari di atas jembatan itu, ia melihat di bawah sana ada seekor anjing pula yang membawa tulang persis seperti tulang yang sedang digigitnya. Anjing tua berpikir, seandainya dia memiliki dua tulang yang besar untuk makan malam nanti, tentu akan sangat puas. Maka anjing tua segera mengeram kencang untuk menakuti anjing di bawah sana. Tanpa sadar, tulang yang digigitnya jatuh ke sungai. Bersama dengan itu, tulang yang digigit anjing lawannya juga jatuh. Anjing tua baru menyadari bahwa anjing lawannya yang juga menggigit tulang dan bayangan dirinya sendiri. Anjing tua itu sangat sedih karena ia pulang dengan tangan kosong. Seharusnya aku tidak serakah makan apa nanti aku ini. Oh sedihnya, kata anjing tua menyesal. Selesai Bunda. Oh begitu ceritanya. Jadi anjing tuanya karena tamak tadi ya, mau dapat tulang yang dua,
akhirnya tulang yang digonggongannya jatuh. Kita nggak boleh tamak ya teman-teman ya. Nanti bisa yang milik kita malah hilang dong. Karena kita menginginkan milik orang lain ya teman-teman. Bunda akan lanjutkan dongeng kita tadi, penasaran kan? Penasaran dong Bunda. Iya, terima kasih ya Fania ya. Wah, siapa tadi? Siapa yang baca ya? Oke, teman-teman yang di rumah, Bunda akan lanjutkan sampai di mana tadi, Cah? Sampai di si kancil akan tidak berlicik lagi, Bunda. Betul-betul. Iya, teman-teman. Akhirnya si kancil pun ditolong oleh si Bona, diangkat dengan belalai panjangnya. Dengan mudah sekali Bona membantu si Cicit kancil, teman-teman. Dan sang kancil pun sangat berterima kasih. Dia berjanji tidak akan licik dan berbohong lagi. Dia berjanji akan berbaik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Baiklah, terima kasih. Kancil mengucapkan terima kasih, Bona. Kata sang kancil, baiklah, kau tak boleh lagi untuk licik. Apabila kau dalam kesusahan, mintalah tolong pada sesama makhluk Tuhan. Insya Allah akan aku bantu kalau aku melihat engkau lagi kesusahan. Tapi engkau tak boleh berbohong. Berbohong itu tidak baik loh kancil. Iya, aku berjanji Bona. Aku tak akan bohong lagi. Dan aku tak akan mengulangi perbuatanku. Nah, begitulah teman-teman. Suatu hari ternyata si kancil bertemu lagi keesokan harinya dengan si Bona. Kancil keheranan melihat Bona kali ini tak seceria seperti biasanya. Hai Bona, kenapa kau bersedih sekali? Kelihatannya kau dalam kebingungan. Ya, betul. Aku sedang kebingungan. Kenapa kau bingung? Kelihatannya kau sedih, bingung-bingung dan bingung. Aku pun jadi bingung melihatmu, kata si kancil kecil. Ya, kenapa ya? Karena mungkin hari ini sudah agak gelap, aku lupa. Lupa? Apanya yang kau lupa? Lupa-lupa lagi, kau lupa apa? Kata si kancil teman-teman. Aku lupa jalan untuk pulang ke goa tempat tinggalku. Wah, kau lupa jalan pulang? Baiklah, aku akan membantumu untuk pulang, kata si kancil. Kancil pun mengajak gajah untuk mengikuti dia dari belakang. Kancil berjalan mencari jalan untuk gajah pulang. Betul saja teman-teman, si kancil yang cerdik dengan cekatan dia mencari jalan tempat goa tempat tinggal si Bona. Wah, akhirnya si Bona sampailah ke dalam goa tempat tinggalnya. Wah, kancil, terima kasih. Kau juga telah menolongku. Aku tak bisa membayangkan kalau aku tak menemukan goa tempat tinggalku malam ini. Wah, pasti aku akan kehujanan dan kedinginan di luar sana, kata si gajah. Aku belajar dari kamu, Bona. Kau telah mengajarkan aku untuk saling menolong sama makhluk ciptaan Tuhan. Katamu bahwa tolong-menolong itu harus untuk kita sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, aku sangat berterima kasih. Aku juga berterima kasih pada waktu itu engkau menolongku untuk mengangkatku dari telaga, kata si kancil. Wah, akhirnya si gajah pun sampai ke goanya dengan senang hati. Dan kancil pun ikut bermalam di goa si gajah Bona, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Anak Ceria. Hurrah!